gagan dan mengerahkan 3 kapal dengan kecepatan 20 hingga 21 knot hingga mencapai titik tertentu, dan kemudian RIP, RIP kapal kecil, kemudian juga heli. Dan evakuasi saat ini tengah diproses, dan dalam proses tersebut juga tadi diinformasikan oleh pihak KNKT, adapun pesawat JT610 yaitu Lion Air yang digunakan adalah pesawat yang sangat-sangat baru, pesawat